Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning. Di video kali ini Bunda membuat kue tradisional, yaitu apem Jawa kukus yang empuk dan menul-menul. Buatnya mudah, bahannya simple, cukup diaduk, nggak pakai telur, dan hasilnya itu sangat enak ya. Yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya, yuk tonton terus videonya ya sampai selesai. Cara membuatnya, langkah pertama, dalam wadah masukkan 150 gram tape singkong yang telah dibuang sumbunya, 200 gram gula pasir, lalu ini kita campur dan haluskan tapenya sampai tercampur rata ya. Setelah gula dan tapenya tercampur rata, lalu tambahkan 250 gram tepung beras, dan 50 gram tepung terigu, satu sendok teh ragi instan, setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk. Setelah itu masukkan 450 ml santan. Ini santannya dalam keadaan hangat ya teman-teman, yang sudah Bunda rebus sebelumnya dengan 2 lembar daun pandan. Lalu ini Bunda aduk-aduk menggunakan tangan ya, sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman, teksturnya seperti ini. Lalu istirahatkan adonan selama 1 jam, tutup dengan kain bersih. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini Bunda sudah siapkan cetakan dengan motif seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa memakai motif lain sesuai selera. Lalu olesi cetakan dengan minyak sayur. Ini gunanya agar tidak menempel ya pada saat dikeluarkan nanti. Oles semua cetakan hingga selesai. Setelah adonannya diistirahatkan selama 1 jam, buka penutup kainnya. Ini adonannya sudah mengembang ya, terlihat ada gelembungnya di atas. Lalu aduk-aduk dulu adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Mengisinya jangan terlalu penuh ya teman-teman, sekitar 3/4 aja dari cetakan, karena nanti adonannya itu mengembang. Pastikan sebelum mengukus atau menaruh ke dalam cetakan, adonannya diaduk-aduk dulu ya. Ini cetakannya sudah terisi dengan adonan semua, siap kita kukus. Sebelumnya panaskan kukusan yang bagian penutupnya telah dilapisi dengan kain bersih. Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan. Pastikan kukusannya sudah benar-benar panas ya teman-teman.
Lalu kukus adonan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit, ini adonannya sudah matang ya. Terlihat dia mengembang. Lalu angkat dari kukusan. Kemudian kukus lagi sisa adonan sampai habis ya teman-teman. Kukus lagi selama 15 menit. Nah, ini dia teman-teman, kue apemnya sudah matang ya, dan ini sudah dalam keadaan hangat. Pastikan saat mengeluarkan dari cetakan, apemnya sudah hangat ya teman-teman. Lalu bisa kita keluarkan dari cetakan. Seperti ini teman-teman. Buatnya mudah ya. Dan bahannya itu simple, mudah didapat. Ini kue tradisional yang enak banget. Ini jadinya sekitar 22 biji ya teman-teman. Sekarang kita lihat penampilannya seperti ini teman-teman. Mengembang sempurna dan terlihat empuk ya. Kita lihat dalamnya seperti ini, berserat, seratnya halus. Sekarang Bunda mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apemnya empuk banget, menul-menul ya, agak kenyal, manisnya pas, gurihnya juga berasa. Ini enak banget teman-teman, jajanan tradisional yang enak banget. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga video dari Bunda dapat bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video Bunda, boleh subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bunda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.